Saya Hani. Saya Lina. Jadi sekarang kami ingin menemukan pelajar lima sekadar tentang isu utang negara. Jom. Hai, boleh saya tanya beberapa saran berkaitan tentang isu utang negara? Boleh. Saran yang pertama, apakah yang anda tahu serba sedikit tentang isu hutang negara? Untuk kepahaman saya, hutang negara itu macam-macam kerajaan dah meminjam duit dari negara lain ataupun dekat negara sendiri tapi dah belum bayar balik. Pinjaman kerajaan dari dalam negara atau luar negara? Jumlah wangnya belum dibayar oleh negara juga. Banyak kepada jenis itu hutang domestik dan hutang luar negara. Dan hutang domestik ini dia berlaku macam pinjaman dalam negara, dan kalau hutang luar negara ini dia melibatkan pinjaman daripada luar negara. Pinjaman yang dibuat oleh sebuah negara yang belum dibayar. Dan jumlah total yang dimiliki oleh sebuah negara yang meminta dana daripada negara-negara lain. Pinjaman yang dibuat oleh jumlah hutang negara yang berhutang kepada para peminjam yang boleh berada dalam negara atau yang berada di luar negara dan organisasi antarabangsa. Jumlah wang yang dipinjam oleh pemerintah untuk biayai pengeluaran negara. Wang yang dipinjam oleh negara daripada Bank Dunia. Soalan kedua, bagi pendapat anda, apakah puncak hutang negara meningkat? Saya rasa ialah kebelasan ekonomi kerana MCO telah dijalankan kan. So, kerajaan perlu mengambil hutang untuk menampung ekonomi defisit itu. Pertama, penambahan jabatan infrastruktur dalam menjalankan projek pembangunan infrastruktur seperti jalan raya atau jabatan. Ini bisnis kewangan di mana kerajaan ingin menstabilkan ekonomi dan memberi bantuan kepada rakyat. Hal ini menyebabkan kerajaan terpaksa meminta dana daripada negara-negara lain. Bergantungan terhadap sumber asing dan pertumbuhan ekonomi yang berbahaya. Tidak disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang lambat. Sebab kalau pertumbuhan ekonomi lambat, negara lain seperti negara Singapura ataupun negara jiran yang terdekat, dia tak nak melabur di negara Malaysia. So ini boleh menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi semakin lambat. Dan peminjaman wang dari Bank Dunia sebab makin banyak wang kita pinjam, makin negara semakin tidak mampu untuk membayar, jadi makin lama hutang pun meningkat. Sebab untuk perbelanjaan pembangunan sektor kesihatan, sebab kan kita 3 tahun sebelum ni kita kan dilanda oleh pandemik COVID, so kebanyakan vaksin yang kita perlukan dia perlu diimport dari luar negara. Negara Malaysia terjejas. Ini kerana sejak kebelakangan ini harga minyak sedunia sudah meningkat. Jadi ini menjejaskan kemasukan pendapatan negara Malaysia. Terutamanya kebergantungan terhadap sumber asing seperti teknologi asing dan juga pelabuhan asing. Karena faedah yang tinggi akan meningkatkan kos pinjaman, pastu negara tersebut mungkin tak mampu nak bayar balik. Soalan ketiga, menurut pendapat anda, apakah kesan daripada peningkatan hutang negara? Kesan daripada peningkatan hutang negara adalah akan menyebabkan ketidakstabilan kewangan di mana nilai mata wang negara akan menurun. Kesannya adalah peningkatan kadar pengangguran dan kehilangan kedaulatan ekonomi. Itu merosotkan nilai mata wang kerana mata wang yang masuk dalam negara kurang daripada mata wang yang keluar negara. Sekat image negara, kalau dari segi ekonomi saya rasa akan mengurangkan pelaburan asing sebab sebelum melabur, pelabur itu akan menganalisis keadaan ekonomi. Kalau pelabur merasa ekonomi ketidakstabilan ekonomi dalam negara tersebut, mereka tak akan berani melabur. Akan meningkatkan kadar pengangguran, pelaburan asing dan juga lain-lain. Ekonomi negara kita akan meleset. Sara hidup raya akan merana sebab kalau hutang negara dia meningkat, jadi automatically harga barang akan naik dan rakyat akan menghadapi masalah sukar untuk membeli barang keperluan harian lah. Pembangunan negara akan ditangguhkan sebab duit itu dia akan di kerajaan akan menggunakan duit untuk membayar balik pinjaman yang mereka pinjam. So banyak pembangunan negara akan ditangguhkan lah. Peringkatan kadar OBR iaitu overnight policy rate yang mana pada sekarang ini
OPR meningkat kepada 3%. Yang mungkin boleh menyebabkan pengurangan pembangunan negara karena uang akan dibagikan kepada untuk membayar balik dan kurang dalam proyek pembangunan negara. Soalan keempat, menurut anda, apakah cara untuk mengurangkan hutang negara? Bagi saya, untuk mengurangi hutang negara ini, beberapa langkah boleh dilaksanakan seperti mengurangkan jumlah subsidi dan juga mempelbagaikan sumber pendapatan negara. Meningkatkan perniagaan supaya dapat membuka peluang pekerjaan yang luas. Kalau semakin banyak masyarakat yang mendapat peluang pekerjaan, yang dapat bekerja, dan maka kadar ataupun kuasa beli pengguna pun akan meningkat. Pemerintah hendaklah mengurangkan kadar pembelanjaan yang tidak efektif di mana membawa pembaziran kepada sesebuah negara. Mempelbagaikan sumber pendapatan negara. Kerajaan dia boleh merancangkan lagi ekonomi, terutamanya ekonomi berkaitan dengan ekspor. Merancangkan sektor ekspor dengan memajukan sektor IKS seperti pertumbuhan. Kerajaan boleh menyemak semula projek yang sedang dijalankan atau belum dijalankan untuk menyemak semula kos keseluruhan supaya kerajaan tidak dicaskan kos yang melebihi lah atau tidak berpatutan. Kerajaan boleh mengurangkan perbelanjaan yang tidak berpatutan, itu pun dapat mengelakkan pembaziran. Kerajaan boleh fokus dalam pertumbuhan ekonomi dengan mempromosikan sektor ekonomi yang berpotensi untuk meningkatkan hasil sesebuah negara. Kerajaan dah boleh membangunkan sektor industri sebab sektor industri sekarang di Malaysia dah memang sangat popular lah. Soalan yang terakhir, menurut pendapat anda, adakah hutang negara akan menjejaskan kehidupan rakyat Malaysia secara amnya? Saya rasa ya. Memang menjejaskan sebab kan yang setakat ini kita boleh lihat harga barang semakin naik, so beban rakyat pun semakin meningkat lah. Hutang negara ini terlalu tinggi akan menimbulkan kesan negatif pada kehidupan rakyat seperti beban cukai yang lebih tinggi lah. Umumnya ya, sebab secara tidak langsung ke peminjam-peminjam wang daripada bank seperti yang ambil loan ataupun pinjam wang ataupun untuk bayaran rumah kereta dan sebagainya secara tidak langsung akan meningkat dan sesungguhnya secara tidak langsung juga akan meningkatkan beban masyarakat. Memang, tapi dia menjelaskan secara tidak langsung kerana inflasi akan dinaikkan dan harga barang juga akan meningkat. So, pembelanjaan dalam kalangan rakyat akan tidak seimbang. Itu saja. Thank you. Jom.